Nih, saya udah share. Saya pakai versi yang sama kayak yang teman-teman pakai yang portable. Ya, not responding nih. Di tempatnya Mas Nana, bisa nggak? Jalan lancar nggak? Ini kan pas saya buka dia masih kayak apa new project atau open Oh project Pak, itu new, pakai new. new project. Terus saya kasih nama apa Pak biasanya? Bebas, mau nanya, mau kasih nama praktek juga nggak apa-apa, praktek multimedia gitu. Itu nama sequence, nama project. Boleh spasi nggak sih Pak? Coba aja. Coba aja. Saya sambung aja biar aman dulu. Terus kayak ininya Pak, ke bawahnya nggak ada yang dirubah ya? Enggak, Kayak audio simple. nggak ada. Kayak oke aja ya Pak. Nggak ada. Oke. Widescreen-nya bebas ya Pak? Kenapa? Widescreen-nya pilihan bebas. Widescreen-nya default aja. Default aja. Default yang dari situ. Udah langsung oke okay aja. Default. Sudah sih Pak, ini bisa udah muncul kayak di tempat saya ya. Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Kita pastikan dulu file praktek MP4 sama MP3 dan green screen yang kemarin jadikan satu folder di laptop. Jadikan satu folder ya. Kecuali yang full video ya, dihapus saja ya Pak ya. Ya, yang full video hapus saja. Jadi yang mana aja Pak? Semua file yang kemarin kecuali yang full video. Kita jadiin satu aja, jadiin satu folder gitu. Sudah. Nah, di sini di sebelah kiri bawah ada media browser. Diklik. Iya. Dicari tuh tadi penyimpanannya di mana. Kalau saya kebetulan nyimpernya di dosen KBM Gasal Multimedia. Saya simpen di folder project 1 multimedia. Nah, nanti kebuka nih. Isinya ada praktek, MP4, ada logo, klip, musik. Mangga dicari dulu. Intinya direktorinya. Nanti diklik yang praktek MP4 itu ya, Pak? Ya, nanti bakal diklik sesuai sama kita lihat soalnya. Mas Nana udah bisa buka? Belum Pak. Kan saya taruhnya di My Dokumen tapi nggak muncul ya, harus di local drive ya. My Dokumen C berarti. Cari di C. Oh iya, nggak muncul. Di C, di sini nggak ada. Ya udah kasih di ini aja, direktori aja. Kasih ke direktori aja, selain C. Pak. Ya? Saya juga kan udah nyoba dari media browser ya Pak ya. Terus saya, kan filenya saya simpan di D. Terus udah saya buka juga tampilannya. Pas saya klik yang praktek MP4 itu kok di layarnya itu nggak ada videonya ya Pak? Nih, multimedia. Boleh saya share dulu Pak, yang saya boleh? Mangga. Barangkali kesalahannya di mana oh, iya, saya iya. Kelihatan. Mangga, 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 ya, mangga. Pak. Pak, tadi maksudnya folder yang tadi disimpan di set dulu atau gimana Pak? Foldernya pindah ke ini aja, ke mana? Aduh ya Allah, mantap. Pindah ke directory lain selain C, pindah aja. Tadi kan nyimpannya di dokumen kan? Betul ya. Pindah ke D kah atau E kah? Sudah kelihatan belum Pak? Udah. Coba prakteknya diklik dua kali Bu.
Ya, ini dua kali saya klik dua kali ya, Pak. Itu udah muncul tuh di atas. Coba di play deh. Di play deh. Ini play-nya yang mana ya, Pak? Itu yang tengah bawah. Maaf, ke bawah lagi dikit. Ke bawah dikit. Ke bawah lagi. Bawah, bawah, bawah. Nah. Oh, coba. Tuh. Oh muncul, iya, kan? Coba. Ya. Kalau di Pak. Sip, sama-sama, Bu. Ya, Mas. Kalau di flash disk bisa? Di flash disk bisa, tapi takutnya nanti kalau di flash disk, ketika flash disk-nya disconnect, kalau kesenggol, si Premiere Pro akan ngeblank. Ini saya cuma ada C doang, nggak ada D yang lain, Pak. Nggak ada drive yang lain, ya? Oh, ya? Ya, wes. Ya, C. Kalau kita lihat, gini deh, di media browser tadi yang di Premiere, dilihat ya. Di dalam C, isinya apa aja? Coba di share screen aja ke saya. Share screen aja. Foto ngambil gambarnya dari media browser ya, Pak? Kenapa? Ngambil gambarnya dari media browser. Iya. Yeah. Kan saya udah tampilin, Pak, dari file terus import ya. Boleh, bisa ngedrag, bisa dari media browser. Ini, Pak, kayak gini, Pak. Oke, bentar. Lihat C-nya. Dalamnya apa aja itu? C, dalam C. Ini, Pak. Terus. Coba kalau Mas di dalam C, buat folder baru di Windows Explorer, coba. Oke, berarti di ininya ya, Pak, ya? Di Explorer-nya. Langsung aja saya copy-in ke sini kali ya, Pak. Jadi folder itu nanti muncul nggak tuh di C? Karena C yang dibaca kan C yang di luar, kan? Bukan dokumen, iya. Bukan download, bukan recycle bin, bukan, kan? Oke. Ya, yang dibaca sama si Premiere itu C bagian luarnya. Ini kali ya, Pak, ya. Saya tulisin video master. Cocok, dah. Oke. Oke. Pilih yang mana, Pak? Yang praktek. Yaudah, gantian ya, saya. Gantian saya yang share. Bentar, Pak. Oke, udah ya, udah masuk ke media browser. Kita lihat soal yang pertama. Soal pertama, saya minta teman-teman untuk potong klip praktek dengan mark in pada detik 3, mark out pada detik ke 57. Jadi, yang pertama kita buka dulu file praktek MP4-nya. Praktek MP4, ya. Bisa kita lihat di sini Mas Nana dan Mbak Angel mungkin yang lagi ngikutin di panel kiri atas. Kita lihat. Ya. Di sini bisa kita play. Nah, saya minta teman-teman untuk di-mark in ke detik ketiga. Kenapa? Ya sengaja saya mau menyingkirkan ini nih yang blank spot nih. Saya nggak mau ada blank spot kan? Ya berarti tinggal kita potong aja di sini. Ini kita arahkan ke detik ketiga. Pelan-pelan, Pak Pandu. Iya, iya. Ini pas di media browser, kita klik aja atau klik dua kali. Klik dua kali. Dah. Muncul nggak di panel view sebelah kiri atas? Sip, ya. Jol. Nah, saya soal pertama, sambil dilihat Mas Nana soalnya. Soal pertama, saya mau Mas Nana dan kawan-kawan potong di detik ketiga, mark in, set mark in di detik ketiga. Soalnya bisa dilihat nggak, Mas Nana? Ya, lagi dilihat, Pak. Oke, kalau misalnya mau download PDF-nya, ada di file tuh, di file pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 isinya soalnya. Oke, kita kalau mungkin Mas Roni pakai Camtasia, saya hanya bilang
ini patokan untuk teman-teman Premiere Pro. Nanti boleh Mas silahkan di detik ketiga kita setting untuk dipotong. Kalau untuk Premiere detik 3 enter ya. Saya mau potong. Jadi kalau di Premiere ini pakai mark in ya. Kemudian mau di mark out di detik 57. Di sini dicari jadi lagi. Dimarkin dulu. Ya. Dimarkin dulu atau ketik angkanya dulu, Pak? Waktunya dulu. Ulang lagi, Pak. Waktunya dulu. Oh, waktu dulu dipilih. Betul. Nah, itu cara ngetik waktunya bisa langsung di situ diganti ya. Ya, Pak ya? Heeh, bisa langsung di sini. Tuh, langsung aja klik di sininya. Langsung angka 3 gitu, Pak. Iya, Mas. Di sini bisa diketik atau digeser. Nih, ini kalau kursor diarahkan ke sini tanpa diklik akan muncul panah kanan kiri. Nah ya, kalau udah muncul panahnya di drag, diklik di drag bisa digeser tuh. Geser. Nah, ini karena tadi saya mau saya minta soalnya adalah detik ketiga 03:00 enter. Setelah ditulis di enter aja. Nah, otomatis si kuning-kuningnya ini akan bergeser ya. Tandanya ini akan bergeser. Setelah dimasukkan detik ketiga, di mark in. Di sini menandakan bahwa mark in itu menandakan video ini akan mulai mark pada diapain, detik ketiga. Pak. Hah? Mark in kemana, Pak? Mark in itu diapain, Pak? Apa? Mark ini itu tombolnya apa? Oh, mark in. Ya, ini nih, tombol ini nih. Nih. Muncul kan? Oh, diklik aja. Klik aja. Oke. Udah. Iya, udah, Pak. Ya, setelah itu set mark out di detik 57. Lari lagi ke sini, ke timernya sini. Pak, maaf ini habis mark in ini nggak di-save dulu, berarti langsung ke mark out gitu, ya, Pak. Ya, heeh. Oh, saya perlu di-save. Yang penting udah diklik mark in-nya ya. Oh, iya, sudah, ya, Pak. Oke. Setelah mark in lari ke detik 57. Di enter lagi. Diklik jamnya lagi ya, Pak? Ya. Diketik 57 di enter. Nah, ini si kursornya ini, playernya ini dia akan geser lagi ke detik 57. Oke. Terus di mark out. Oh, tombol itu ya, sebenarnya. Klik mark out. Cit. Nah, ini kelihatan nggak? Dari teman-teman kelihatan nggak? Ini jadi berubah ya. Hijau-hijaunya hanya dari sini sampai sini. Ya enggak? Iya, Mas. Oke. Okay. Ya. Setelah ini berarti ini sudah selesai dimarkin sama mark out. Saya enggak ya, Pak. Kenapa? Kok saya enggak ada hijau-hijaunya? Masa sih? Enggak kelihatan ya, bentar, Pak. Belum dimarkin mark out kali. Sudah, Pak, sudah saya klik. Oh ya udah, enggak apa-apa kalau udah. Yang penting apa udah. Apa memang itu tampilannya beda-beda ya, Pak? Bisa jadi karena beda version. Oh iya. Yang di kanan bawah nggak ada yang budep ya? Kenapa? Nggak, kalau Bapak kan ada kayak tab itu hijau gitu sampai ke garis kuning. Kalau saya nggak, cuma garis kuningnya ada sih memang di tengah itu. Ya udah, nggak apa-apa. Sama aja ya, Pak. Nah, ya. Setelah itu, ini kan file yang udah kita potong ya? File udah kita potong. Iya, Pak. Ini yang drag video only ini diklik di drag masukin ke sini ke playlistnya. Shred. Yang ulang Pak. Ini. Film, Pak. Nih. Kita udah markin mark out. Ini ada tombol drag video only di sini. Di drag aja nih. Iya. Di drag ke playlist editornya. Tarik. Oh iya. Sip. Masuk. Di drag ke sini, ke sequence. Ke playlist sequence sini bawah. Ke kanan bawah ya? Yap. Oh, dimasukin ke video satu ya, Pak? Iya, betul sekali. Dihubungin ya? Heeh. Itu ditimpa apa di sebelahnya, Pak? Enggak, satu aja, satu kali aja cukup. Oh, iya. Satu kali. Nah, setelah kita masukin, kok saya jadi ada dua, Pak? Yang satu dihapus. Ini ada dua.
Cara aja. Dihapus sama satu. Enggak usah dua-dua, satu aja. Maaf Pak, bisa diulang itu di drag only ke video. Nih, video satu. Gitu ya, Pak. Nih saya hapus nih, saya belum punya video. Setelah saya tadi nge-trim, saya drag nih Bu ke video satu. Masuk sini, dah. Ini aja. Dah. Nah. Gambar sebelah kanannya enggak sih, Pak? Nah, enggak ini ya? Ini kan udah kita drag ke sini ya. Di sini akan muncul nih di kanan, di view kanan, panel view kanan, video yang kita masukkan itu selama 54 detik. Ya enggak? Kalau masih lebih dari 54 detik berarti salah. Sama Pak. Tadi dari 3, 5, 4. Pak Hendra ternyata masih ngikutin saya. Saya kira udah jalan sendiri, udah ngedit sampai mana-mana. Hah? Ya biar bareng-bareng, Pak. Udah. Kalau saya pakai sizzler bisa kan, Pak? Pakai apa? Sizzler, pakai silet yang ada di panel di bawah itu. Bisa. Ini kan, yang ini kan? Razor tool kan? Razor tool ya. Bisa. Tapi Razer tool itu kelemahannya nggak terlalu presisi, Pak. Iya, karena dia kan pakai garis gitu ya. Iya. Kalau pakai yang mark in mark on kan kita tentuin nih detiknya bisa. Oke. Okay. Di teman-teman yang lain muncul ya 54 detik ya videonya ya. Di saya belum, Pak. Apa ngedragnya salah ya, Pak? Ngedragnya kemana? Kan ini cuma diklik yang ini apa menu drag only itu kan, Pak, terus ditarik ke video itu bukan, Pak? Salah ya? Muncul nggak? Nggak muncul, Pak. Ke jangan-jangan tadi ini ngedragnya ke audio, jangan ke audio, ke video. Nih dari sini ngedragnya ke bagian video. Sempat loading nggak? Tadi kayaknya loading, Mbak ini, Mbak Dev. Kenapa? Sempat muter-muter gitu, nggak? Nggak juga. Mau share, coba. Sebentar, Pak. Saya kayaknya perlu share nih, Pak. Kok markingnya nggak diklik, nggak bisa ya? Nah ini Pak, tampilan saya seperti ini Pak, udah mark in mark out-nya juga udah diklik kan Pak, tampilannya gini aja udah betul. Terus kalau salah Pak, mark in-nya coba di, oh ini kok merah, coba di play deh, di play dulu videonya, di play. Di play dulu ya berarti ya. Ya, oh oke, okay. Ada kok videonya kok. Coba langkah pertama tadi Bu Devi stop dulu. Maaf, di time tadi diisi ke soal, kayak soal, detik ke 3. Itu 0. Ya, terus 7-nya diganti 3. Yang 12-nya 0-0. Enter. Tadi dulu, Pak. Nah, sip. Klik mark in. Ini mark in. Ya. Ya. Terus, ya. Diklik, sudah diklik. Pak, balik lagi ke sini yang 57 ya. Mark in-nya diklik dulu. Tadi belum diklik ya. Sudah, Pak. Coba klik. Sudah, Pak. Udah. Oke. Okay. Terus lari lagi ke 57. 57. Kosong. Nah. Oh. Salah, Pak. Beda. Ingin, Pak. Terus saya klik lagi mark out. Belum itu, Bu. Belum. Sorry. Tadi ada yang salah kayaknya. Tuh kan Bu Devi hanya ijonya hanya di ujung tuh. Ya, itu kayaknya ada yang salah tadi buat setting timingnya. Diulang lagi coba. Berarti dari awal yang tiga itu. Tiga coba. Menit ketiga.
3. Ya. 03 00 udah enter. Yeah. Enter, jadi mark in, klik mark in, udah. Sudah. Nah, tuh muncul tuh hijau-hijaunya panjang. Sekarang ke 57. 57. Kayaknya tadi karena salah nulis ininya deh, Bu. Nulis apa? Time rate-nya. 57.2. Enter. Enter. Baru nah, mark out. Jadi ya, deh, Pak. Oh iya, betul, Pak. Nah, itu yang baru di... saya drag ya, Pak. Ya, betul. Di sebelah kirinya, kirinya. Itu audio. Kirinya. Audio ya, Pak? Ya, no, audio no, no, video, no, no. Tadi yang Ibu drag itu audio. Awas. Hapus dulu tuh, hapus dulu. Hah? Ibu ngedragnya yang video. Sebelah kirinya. Sebelah kirinya ini, Pak. Bukan, bukan. Eh, ini. Bukan, di bagian drag tadi, tolong. Bagian drag. Nah, ini? Itu ada dua. Ada video only sama audio only. Awas. Oh, nah, video ya? Ya, betul. Bedanya di situ. Ini ke video 1. Video 1. Nah, ya. Masuk. Keep. Ini keep, keep, ini? Keep. Ceng, ceng. Ya, betul, ceng. Oh, sip. Oke, enggak masalah. Jadi keep, kan? Betul, Pak. Ini tadi sih. Jadi ya. Iya, sudah, Pak. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mas Alam, kenapa lah? Enggak, Pak. Udah. Udah. Nanti klik sendiri, udah oke. Okay. Oh. Oke, okay. Saya balik. Pak, sampai kayak Bu Devi tadi, Pak, udah di-drag, nah, sampai situ. Min, aman ya? Aman. Oke. Okay. Sekarang, itu soal pertama. Soal pertama udah clear. Soal kedua, tambahkan musik bebas. Beri audio transition lebih baik. Kalau teman-teman nggak sempat, nggak usah kasih audio transition, nggak apa-apa. Cara menambahkan ini musik. Audio transition itu apa, Pak? Audio transition itu ini, Pak, yang di effect ada audio transition. Jadi dia bisa ngasih effect ascending sama descending. Bapak kalau denger ringtone dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil gitu. Jadi audio nggak tiba-tiba mati pet gitu. Ketika audio berakhir, itu semakin dari kenceng semakin pelan gitu. Kayak volume dikecilin pelan-pelan, Pak. Smoothing. Oh, matinya nggak tahu-tahu mati gitu. Iya, nggak tahu. Oh iya. Gitu. Ya. Soal kedua, tambahkan musik bebas beri audio. Sepanjang video praktek yang telah dipotong. Tadi video praktek kita sudah selama 54 detik. Berarti kalau soalnya sepanjang video praktek, audionya juga harus 54 detik. Kita mau lihat di media browser lagi. Mas Nana udah oke ya? Bisa ngikut ya? Pak Pandu, maksudnya... Oke, Pak, udah sampai betul, Pak, video, ya. Pak. Oke. Okay. Sudah motong 54. Yap. Yep. Kalau yang file kemarin praktek MP4 itu nggak ada lagunya kan, Pak, ya? Nggak ada. Ada gambar gak aja ada. Ya, video gambar aja. Gak ada. Oh iya, Pak. Ya. Baik. Praktek, ya, praktek video memang nggak ada audionya. Nah, makanya di sini saya sediakan audio, ya, di folder audio. Teman-teman boleh, silakan kalau mau cari audio lain, nggak apa-apa. Saya menyediakan ini background musik. Saya pilih deh salah satu, bebas teman-teman mau pilih yang mana. Nah, ini sama kayak video tadi, tinggal klik dua kali akan muncul ke panel yang sebelah kiri, Mas Nana dan teman-teman. Muncul ya. Ya, Pak. Nih. Coba saya cari dulu, Pak. Yap. Pak, dari video master yang dari Bapak ada nggak yang ini ya, soundnya? Audionya? Ada. Ada semua? Ada. Ada ya? Iya. Oke. Okay. Audio juga sama. Bisa kita trim. Ya. Kalau tadi saya pakai mark in karena saya mau motong di depan.
Tapi kalau ini saya mau langsung motong di belakang, depan nggak mau saya potong. Jadi saya cukup lari ke detik 54. Saya enter. Saya langsung mark out aja nih di sini. Ya, jadi saya cuman punya 54 detik audio ini. Kalau tadi kita pakai drag video only, sekarang kita pakai drag audio only. Karena yang mau yang kita potong audio, ya. Kita drag ke... Pak, sebentar, bentarnya enggak, Pak. Ya. Bentar, Pak. Pakai mark in mark out lagi saya tadi, Pak. Kenapa? Ya. Mark in mark out itu apa ya bedanya, Pak? Gini. Saya misal punya video, aduh burung orang punya video 10 detik ya. Fungsi mark in adalah motong video bagian depan. Contoh di 10 detik saya mau video ini mulainya di detik ketiga. Saya kasih mark in. Jadi saya mark in detik set dulu detiknya 3. Kemudian saya mark in. Dari 10 durasi 10 detik video itu, saya mau videonya mulai dari detik ketiga. Nah, kalau mark out, itu keluarnya video di detik tertentu. Kalau tadi kan, misalnya saya sudah kurangin ya. Saya dikurangin di mark in, saya mau video mulai dari detik ketiga. Saya, kayaknya saya harus jelasinnya mau... Begini. Itu berlaku buat audio juga, Pak. Bentar. Bisa buat audio juga. Audio sama video. Bentar. Saya jelasinnya gini aja. Saya punya garis. Ini ini 10 detik. Ya, garis-garis yang saya punya ini 10 detik. Oke. Dengan mark in, saya mau potong di sini nih ceritanya. Saya potong. Ya. Saya mau potong. Ini adalah tiga detik pertama otomatis kalau ini sudah saya mark in nanti video si videonya itu bakal mulai dari detik ketiga ya dari detik ketiga ya sorry sebentar ya skip dulu. Oke, otomatis video akan mulai dari detik ketiga dong. Ini sudah tidak lagi mulai dari nol, tapi mulai dari detik ketiga. Itu untuk mark in, ya, untuk mark in. Di... Nih, setelah di mark in, video akan berkurang durasinya. Karena... ada beberapa kepentingan yang harus dilaksanakan. Kayak misalnya tadi blank spot dihilangkan. Ini mark in. Kemudian mark out. Ini kan setelah ada mark in, berarti video berkurang ya. Jadi lebih pendek ya, Mbak Angel ya. Tadi Mbak Angel yang nanya kan. Berkurang ya, Pak. Jadi sekian toh. Ya enggak? Ya, kemudian saya mark out lagi, Mbak. Mark out. Di sini saya kurangin lagi di belakang. Ya, ini detik ke 57. Ya, berarti saya mau membuang ini nih, Mbak, membuang yang di sebelah sini. Mau saya buang. Jadi nanti akhirnya video hanya berdurasi 54 detik. Yang tadinya dari sini, berkurang jadi sini. Yang ini hilang.
videonya cuman segini. Jadi videonya segini tok. Jadi hanya mengurangi, hanya motong. Kenapa pakai mark in mark out? Karena kalau mark in mark out, motongnya bisa lebih presisi. Presisi dari mana? Ya, karena kita bisa menentukan pada detik keberapa kita mau motong dari depan atau pada dari belakang. Kalau pakai razor tool tadi kayak Pak Hendra sampaikan, bisa, tapi kan kita harus raba-raba ya. Mana sih di detik keberapa nih? Itu bagi yang pro mungkin bisa. Bagi yang terbiasa pakai razor tool mungkin bisa. Udah, kita klik, nah ini kepotong nih. Video ini kepotong. Kalau saya delete, habis dia. Jadi fungsinya mark in mark out itu memotong dari awal supaya bersih semua. Jadi karena kalau yang di audio kenapa saya pakai mark out toh, cuman pakai mark out karena saya tidak mau ngurangin yang di awal. Mau saya mau dari awal nih audionya mulai. Makanya saya cuman butuh mark out. Tapi kalau video saya mark in mark out karena yang di awal mau saya potong 3 detik, yang di akhir mau saya potong sisanya. Gambarannya gitu. Kira-kira mungkin bisa dipahami kali ya? Apa masih bingung? Oke, nggak ada masalah. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita sampai sini tadi. Kita sampai motong audio. Kita drag audio only. Ingat. Bentar, Pak. Dari pas upload audionya, Pak. Gimana? Dari yang... pada saat audio sudah di dua kali diganti audio ya. Sama kayak video, tinggal diklik aja dua kali di media browsernya, diklik aja nanti akan muncul di sini ya. Oke, terus berapa detik, Pak? Nah tadi di video hasilnya berapa detik? 54. Nah karena soalnya 54. Adalah tambahkan musik sepanjang video praktek. Jadi setting di sini 54, teman-teman. 54 terus di mark out. Itu terserah teman-teman mau ngambil audio dari mana? Dari tengah kah atau dari belakang, dari tengah ke belakang atau dari tengah ke masih di tengah, itu enggak apa-apa. Yang jelas harus dipotong sepanjang video praktek. Durasinya 54 detik pokoknya gitu ya, Pak. Betul. Nanti kalau di UTS musiknya bebas gitu ya? Bebas, Pak? Bebas. Terserah. Yang penting sesuai dengan scene-nya yang sedang terjadi di video praktek. Pak, sorry Pak. Itu kan ada, kalau drag-nya kan ada audio only sama video only. Mm-hmm. Memang bisa dua-duanya, Pak, di drag sekaligus? Bisa. Oh, pilihannya cuma? Bisa. Terus kalau kita lagi tampilin file audio kayak sekarang, terus kita kliknya video only, apa layer yang di belakangnya akan ke drag, Pak? Audio only. Misalnya kan sekarang tampilnya audio nih, tapi kita ngedragnya video only gitu, itu ke drag nggak dia, Pak? Nggak. Yang video di belakang ini kan ada layer video kan? Lagi terbuka juga kan? Nggak, beda. Ini sebenarnya buka, ini bukan layering, Mas. Ini bukan layering. Jadi yang tadi ketutup? Iya, yang tadi ke close. Oh, nggak kayak Photoshop nimpa-nimpa gitu ya, Pak? Ya? Nggak, bukan. Ini bukan layering. Oh, iya. Dia akan ke close. Iya, okay. Dia akan ke close. Tapi kalau Mas buka video praktek lagi, dia masih ke-record nih. Terakhir kita nge-trim di mana masih ada. Oh, ngedit. Oh iya, siap. Ya, tapi nggak dari awal. Oh, nggak dari awal lagi. Tapi kita buka lagi di bagian audio. Balik lagi kayak tadi. Oke. Okay. Oh, okay. Mainnya di media browser. Di situ. Ini pas audio di drag, Pak, dia nggak nimpa video ya? Berarti dia juga ada ini sendiri di atasnya gitu? Ada track sendiri, Mas. Di bagian sini kan ada video ya? Ada video, yeah. Ada audio. Nah, kalau yang audio, Mas, tolong Mas dragnya ke audio 1. Audio 1. Ya, nih di bawah nih, di bawahnya. Okay.
praktek, video praktek. Harus sama-sama satu, Pak. Kalau video satu, audio satu gitu. Enggak harus. Oh, bebas. Bebas, bebas. Punya saya kok disingkat-singkat ya? P1, A1. Kenapa? Punya saya mah disingkat, Pak. Jadi enggak ada tulisan audio satu, tapi A1 gitu. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Om Nara, itu ngedrag audio terus dimasukin ke audio satu gitu ya, Om? Iya, benar. Udah? Nah, hasilnya ada seperti ini. Video tadi praktek tanpa suara, sekarang ada audionya. Kita play. Sesuai kan? Artinya reka adegan slow motion ini dikasih audio yang bagus akan menjadikan scene yang keren gitu ya, scene yang bagus. Jangan sampai lagi scene begini tiba-tiba dikasih audio anak-anak, dikasih lagu anak-anak, kan nggak cocok. Oke, soal kedua clear, sepanjang tambahkan musik sepanjang video praktek. Ada dalam kurung bebas dan beri audio transition lebih baik. Nih, Pak Hendra mungkin tadi tanya tentang transition. Transition, kita klik audionya yang di editing, yang di sequence, kita klik, kita lari ke effect. Di sini ada audio transition. Saya pakai constant power aja deh. Oke, ini saya lebarin. Lebarin. Di sini bisa kita atur. Kita klik di sini konstannya. Klik dua kali. Durasinya boleh dinaikin atau dikecilin. Saya mau 2 detik deh. Atau itu bukan di drag ya, Pak ya? Di checklist aja. Yang mana? Yang pas pilih efek itu, Pak. Di drag, Mas. Drag ya. Di drag. Karena ini constant power, punyanya audio, ngedragnya kalau nggak di awal audio, di ending audio. Karena transition. Transition kan perpindahan ya. Perpindahan dari scene satu ke scene yang lain, berarti kalau nggak di awal, di akhir. Di akhir ya. Mm-hmm. Nah, nanti endingnya begini. Oh kan? Jadi nggak langsung tiba-tiba tek gitu. Didengarnya tuh enak. Maaf, Pak. Ya. Boleh diulang tadi itu bedanya apa kalau nambahin audio transition di awal sama di akhir, Pak? Caranya, Pak. Caranya? Fungsinya. Oh. Maksudnya untuk apa itu? Fungsinya supaya audio nggak mati tiba-tiba. Ini contoh gini. Tuh. Enak nggak nih? Ini didengerinnya enak nggak? Coba. Enggak. Tuh. Ya kan, tiba-tiba pet gitu aja, kayak orang kayak mati lampu kan. Tapi kalau orang-orang bikin video biasanya kan gini, biasanya di transition video dikasih video transition cross dissolve atau banyaklah deep to black juga bisa. Ini saya kasih ini nih. Ini di audio ya, di video ya. Tuh. Ada efek dia dari terang ke redup. Jadi dia nggak tiba-tiba mati. Kalau ini kan tiba-tiba mati nih. Tuh. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau dari segi estetika kurang pas. Pak Pandu, pada saat pilih yang apa sih tadi, video yang deep to black atau yang cross apa sih itu ya diklik aja atau di-drag, ditarik juga ke mana audio itu, Pak? Di-drag. Oh, di-drag. Di-drag. Ditarik ya, taruh ke audio. Oh, oh. Ya, Pak. Taruh ke audio atau taruh ke video akhir, ya. Ini karena transition. Itu di mana taruh di paling di akhir? Di akhir. Atau di audionya? Ya, karena transition. Oh,
Caranya tadi gimana ya, Pak? Nih, di efek, di sini di bagian bawah. Efek. Tadi kan lagi pada buka media browser ya. Pindah ke efek, pindah ke efek. Pindah ke efek. Iya. Dicarilah di sini. Ada nih, ada audio transition, ada video efek, ada video transition. Jadi konsepnya begini, teman-teman. Audio transition atau video transition konsepnya adalah memberikan efek di akhir video atau di awal video supaya ketika dimulai atau diakhiri videonya tidak mati secara tiba-tiba. Jadi ada efeknya nih, ada efek meredupnya. Jadi nggak kayak video tiba-tiba pet gitu aja. Nah, ini kalau kita kasih video audio transition, banyak di sini bisa constant gain, constant power. Kita lihat deh di sini deh. Itu perbedaannya apa, Pak? Yang constant apa? Gain, power, sama bedanya apa, Pak? Bedanya saya nggak tahu. Tapi tak benar. Tapi hasil, di hasilnya, di hasilnya bisa dilihat, bisa didengerin. Tadi gua pakai yang mana? Tuh. Ada ini enggak? Menurut teman-teman, mohon maaf di apa yang teman-teman dengerin ada perbedaan enggak? Tadi kan tiba-tiba mati pet itu si apa? Audio. Tapi kalau dengan adanya constant gain, kalau kita panjangkan constant gain ini menurunkan leveling apa namanya? Saya bilang apa ya? Ya, leveling rate-nya si audio. Jadi dia itu nggak tiba-tiba langsung nol. Dia menurun nih. Tuh, semakin pelan, mati. Jadi gitu, semakin pelan, terus mati. Nggak langsung mati. Semakin dipanjangin, apa... pelan-pelannya itu semakin lama ya, gitu. Ya, teman-teman mungkin dulu pernah punya handphone yang bisa kalau alarm ascending sama descending kan. Jadi ringtone dari pelan dulu, terus membesar-besar-besar ya kan. Itu modelnya kayak gitu. Udah? Kok di layar saya nggak ada kayak bapak tuh duration? Duration ini yang ini. Nah, ini caranya di bagian constant gain yang ini diklik dua kali. Gimana? Di bagian ini constant gain yang di kanan bawah diklik dua kali. Karena setelah kita masukin constant gain, kita drag ya ke audio. Constant gain-nya bisa diedit di sini. Diklik dua kali, nanti muncul nih duration ini. Nggak mau, Pak. Yang diklik jangan ini ya, yang diklik jangan source-nya secara full, jangan far away, jangan. Di bagian constant gain-nya aja. Di bagian constant gain-nya aja. Bisa nggak? Ada? Nah, itu berapa detik? Gimana sih, Pak? Itu kan berapa detik? Bebas. Dipilih. Sepantasnya aja, enggak juga enggak apa-apa. Kan di sini opsional pilihannya, bebas dan beri audio transition lebih baik. Gimana tadi, Mbak? Ini klik dua kali nggak bisa. Masa? Udah kelihatan belum? Di klik constant gain-nya yang di kan apa yang di kiri dulu terus baru ke yang di kanan atau gimana, Pak? Yang ini yang dari kiri dulu di drag ya, di drag ke di drag dulu ke audio kan udah kepasang. Udah kepasang ya. Setelah kepasang di sininya yang di editor ini diklik dua kali nanti muncul durasinya. Apa sih tadi? Hah? Muncul tak? Yaudah, ini kalau karena waktunya udah lumayan mepet ya, kita loncat dulu ke soal berikutnya.
Ini nanti gampang, bisa saya udah record, teman-teman bisa lihat. Yang soal kedua, clear, kita buat audio sepanjang video praktek, durasinya. Itu soal wajib. Yang tadi, yang constant gain dan macam-macam, audio video transition itu opsional. Ya. Kemudian, yang ketiga, soal yang ketiga itu percepat klip. Nah, sebelumnya, nggak perlu ding, percepat dulu deh, percepat klip detik 24 sampai 30 dengan time remapping. Caranya adalah ini, video ini, video diklik yang di bagian editing, diklik, klik kanan, show clip keyframe, kemudian time remapping, klik kanan, videonya diklik kanan, yang di editing ya, yang di kanan bawah. Kanan atas atau kanan bawah, Pak? Kanan bawah. Nih, yang di editing nih di sini, di kursor saya nih. Ya, terus motion. Ya. Klik kanan. Show clip keyframe. Time remapping. Oke. Terus speed. Ya, time remapping, speed. Oke. Dia berganti mode nih di sini nih. Di sini ada garis kuning kecil. Kecil banget. Di mana, Pak? Iya, Pak, garis kuning. Ada kan garis kuning? Iya, ada. Oke. Nah, clue-nya adalah percepat klik di detik 24 sampai 30. Sekarang di bagian program sequence yang monitor yang di atas kanan. Lari, teman-teman lari ke detik 24. Kalau diklik aja? Boleh. Lari ke detik 24 nih. Udah? Udah. Speednya udah tadi, Mas Nana? Udah, Pak. Udah. Sekarang ini dipindah ya. Ini yang sebelah kanan ya. Layer editing ya. Sebelah kanan. Dipindah ke 24, detik 24. Kemudian di sini, di bawah ke bawah lagi, ada yang namanya add remove keyframe. Add remove keyframe. Ada nggak? Yang titik itu ya, Pak. Betul, ya, titik. Ada? Ini buat dipenuhi. Masih. Ada ya? Diklik. Add remove keyframe, klik. Klik satu kali. Mana ya? Harap kok, saya nggak ada ya? Nih, di sini nih. Di tengah-tengah. Sebentar, saya lihat di tengah-tengah di video. Yo, di playlist ini, di sequence. Ada nggak? Nggak ada ya, Pak ya? Apa, jangan-jangan tadi belum ini, belum time remapping speednya belum aktif. Pastiin dulu ini udah aktif. Udah ada kuning sih, Pak. Hah? Di atasnya udah ada garis kuning ini. Tapi ininya udah aktif belum nih? Speednya udah ada dotnya belum? Kan saya klik video ya, Pak, tadi. Mm-hmm. Ini kalau cancel gimana ya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Coba. Mungkin coba. Saya tampilin atau gimana, Pak? Boleh, siap. Boleh. Ntar saya stop dulu. Nggak. Pak, udah kelihatan, Pak? Udah. Oke, videonya klik kanan, coba. Klik kanan, di praktek MP4, klik kanan yang di kanan bawah. Klik kanan. Ini. Mana? Belum muncul nih.
Klik kanan coba. Nah. Mana enggak muncul? Nah, show keyframe. Ini show. Nah, untuk time remap. Time remapping. Iya, time remapping. Terus speed kan? Iya, udah ada dotnya ya, udah aktif ya? Udah, Pak. Udah, oke. Okay. Terus tadi udah lari ke 24. Nah, sekarang coba tadi di V1 yang di samping video tadi ada gambar mata tuh. Video. Gambar mata tuh apa tuh? Ini. Ya, apa itu? Coba jangan diklik, diarahin aja kursornya ke situ. Track output. Sampingnya coba, sampingnya. Samping diklik, itu klik. Kalau enggak sampingnya lagi, V1. Klik dua kali. Ya ada, dia hanya ganti warna doang. Coba sampingnya lagi, yang tengah klik, yang enggak sampingnya. Ya, toggle tadi. Nih? Yang toggle samping kanan. Ya. Coba klik. Dia hanya nyilang dan ini, Pak. Nyilang aja. Kalau ada panah kecil ya, saya ada panah kecil diklik baru. Nah itu, iya ada panah lagi. Ada panah kecilnya. Ini kali ya? Bukan. Panah kecilnya di lurus sama praktek. Nah coba dilebarin ininya, playlistnya dilebarin dari bukan? Ini Pak. No kiri. Bukan. Bukan. Yang Windows tadi. Windows yang kotak itu dinaikin atau dikekirikan, Pak? Itu perbatasan sama antara yang, antara audio sama video itu kan ada batas ya. Ah itu tadi yang tadi. Sampai muncul sama dengan bukan. Perbatasan bawah dikit perbatasan. Nah itu tuh tarik ke atas coba. Ya, klik tarik ke atas. Dalam pindah. Tarik aja. Pindah. Oh, wait. Ctrl Z coba. Ctrl Z bisa enggak? No, hop. Berarti gini aja. Lari ke efek yang di atas. Ini naik lagi, naik ke atas. Nah itu, coba klik. Reset to save layout. Okay. Balik nggak? Masih gini ya? Okay deh. Gak ada masalah, sama aja. Nggak muncul ya. Oke, berarti kita bisa pakai Razor Tool, Mas Nana. Saya kalau nggak pegang langsung bingung juga ya. Oke, keluar dulu ya, Pak. Keluar dulu. Ya, saya share lagi. Nah, ini. Kalau Mas lihat di tempat saya ada toggle, ada video 1, ini ada panah nih. Bisa dilihat nggak? Kalau saya klik panahnya, dia akan ke bawah. Dia akan muncul. Nih, si apa? Remove keyframe-nya akan muncul. Ya. Nah, simpelnya kalau nggak ada keyframe, Mas bisa pakai yang namanya Razor Tool. Ini sudah diarahkan ke detik 24. Sebentar, saya selesaikan dulu yang pakai keyframe ya, biar nggak bingung ya. Saya selesaikan dulu yang pakai keyframe. Keyframe tadi saya setting di detik 24. Detik 24 sampai 30, saya minta dipercepat. Time wrapping sampai 200%. Sekarang, tadi sudah saya klik keyframe yang pertama. Sekarang saya mau lari ke detik 30. Saya enter, bergeser ya. Kita punya ruang nih segini nih. Di add remove keyframe lagi. Dulu, kok mau? Ya. Setelah saya add remove keyframe, maka ada selang durasi di sini. Ada potongan di sini tengah.
yang ada keyframe, yang pakai keyframe, silahkan kuningnya dinaikin sampai 200%. Di drag dinaikin sampai 200%. Kuning apa, apa? Ini yang di tengah. Bentar, Pak. Mana sih? Oh, yang garis itu ya, Pak? Betul, ya, Pak, garis. Pak, kalau pakai klik kanan, terus speed, gimana, Pak? Bisa, bisa ini ya, bisa batasin klik ya. Kanan, speed. Klik kanan, speed duration itu loh, Pak. Speed duration. Kalau langsung ya. Ini, Pak Hendra, speed duration, kita menaikkan speed semua video. Kan itu udah di razor, Pak, udah dipotong. Oh, kalau kalau ininya, kita coba deh, kita coba deh. Jadi kita razor dulu dari menit ke detik ke 324 sampai detik semua, Pak, ternyata. 30. Enggak, kalau di razor dulu, Pak, di razor dulu. Detik oh, di razor. Oh iya, di razor ya. Kalau di razor ya. Kalau di razor ya. Nah, ini tadi teman-teman yang pakai keyframe udah bisa nemu garis kuningnya? Pak, maaf, itu yang keyframe itu wajib gitu ya, Pak? Enggak wajib. Coba Pak geser, tadi Pak. Caranya add remote keyframe itu caranya gimana ya, Pak? Bisa diulang, Pak? Show keyframe kayak ini. Sini, diklik Pak. Kanan, di videonya diklik kanan. Di mana? Hah? Video diklik kanan. Heeh, klik kanan. Uh-huh. Muncul show clip keyframe. Lari ke time remapping speed. Mm-hmm. Ini diaktifkan. Untuk ngatur speednya diaktifkan. Iya, Pak, coba saya share ya, Pak, yang saya, Pak. Oh ya, ya, boleh, boleh. Kalau membalikin keadaan semuanya gimana, Pak? Kenapa? Kenapa? Ini, Pak, saya udah nyoba nih yang 200, dibikin 200. Maksudnya ini benar apa enggaknya kalau kita membalikin keadaan semula? Ctrl Z aja. Kalau Ctrl Z, kalau enggak diturunin lagi. Digeser ke bawah. Oke, Pak. Gimana tadi, Bu? Bentar, Pak. Udah muncul, Pak. Ya, udah. Ini tadi saya udah so ini kan, Pak, klik kanan. Iya, klik kanan. Ya, ini kan udah, Pak, so clip keyframe, show keyframe, time remapping. Ini udah benar belum, Pak? Ini sini 24. Tadi saya minta 24 terus sampai 30 ya? 24, oh, udah. Nah, itu yang bikin yang ke-30-nya terus di mana, Pak? Nah, ini 24 udah di setting ya. Terus klik ini. Yeah. Apa namanya? Show keyframe. Sorry. Yang ada di ini nih, di video ini klik. Klik sekali, geser ke kiri dikit. Klik kiri, diklik, kiri. Terus kursornya geserin ke kiri dikit. Yang ini, Pak. Kursornya ini. Ibu, mouse-nya Ibu. Mouse-nya geser ke kiri dikit. Lagi geser ke kiri, kiri, kiri. Itu di bawah video, di bawah video ada titik kecil hitam. Iya, ini. Bawah lagi. Remove keyframe. Ya. Remove keyframe, klik. Ini, ya, betul. Add remove, klik. Nah, itu muncul ya. Ada marker di situ ya? Lihatnya di mana ya, Pak, munculnya? Lah, itu? Mana yang di garis merah itu? Yang di garis merah lihat tuh. Itu punya Mbak Devi udah muncul. Udah muncul. Oh, iya. Ya. Ya. Habis 24, habis di show apa? At remove keyframe dirubah ke detik berapa tuh? 30. Detik 30, betul. 30. Ya. Berarti yang di sini ya, Pak? Ya, betul. Lagi. 30. Ya, enter, Pak. Enter. Add remove keyframe lagi. Add remove keyframe lagi. Ya. Dah. Klik. Nah, muncul kan? Nah, yang dicepetin ya. Bagian tengah-tengah itu antara dua ujung kanan kiri itu. Antara ini sama ini. Oh. Naikin sampai 200 kuning-kuningnya. Berarti yang ini ya, Pak? Ya, betul. Yang kuning ini. Ya, naikin. Dimakan sampai 200. Nah, itu kan ya. Logikanya semakin waktu dipercepat, maka durasi akan berkurang. Makanya video bergeser tuh semua. Ya enggak?
Oke, okay, enter, render. Ini enter ya, Pak? Ya, enter. Oke, okay, sekali lagi saya terangin yang pakai razor tool, terus kita istirahat bentar karena zuhur ya. Saya udah ketemu, udah lega. Gantian saya yang share. Oke, ada dua alternatif. Tadi Pak Hendra menyampaikan kalau pakai ini, pakai razor, terutama untuk case-nya Mas siapa? Mas Nana juga nggak ada. Oke, alhamdulillah kita ini bentar ya. Break bentar. Oke, Mas Nana mungkin sama Pak Hendra tadi mau pakai razor ya. Mas Nana nggak muncul ininya, nggak muncul name of keyframe. Sama kayak tadi, dipindah ke detik 24. Oke, okay. Ini kan ada di sini ya Mas ya, kursornya ya, kuning-kuningnya ada di sini ya. Pakai razor tool, diklik razor toolnya, diarahkan ke bagian merah ini tadi, garisnya dipasin ya. Razor tool, ini bukan di drag ya, diklik aja, diklik, klik, terus diarahkan ke yang garis merah. Arahin ke garis merah. Garis merah. Klik lagi satu kali. Klik. Nah, video bakal kepotong. Cuman klik aja, Pak. Klik aja. Video kepotong nggak? Kepotong kan? Nah, sekarang pindah ke
detik 30. Di atasnya ya. Ya. Pindah ke detik 30. DDI mana ya? 30. Oke. Okay. Pindah enggak kursor kuningnya, pindah enggak? Garis merahnya pindah enggak? Iya. Ya. Pindah, Pak. Pakai razor tool lagi. Diklik di bagian garisnya. Klik bagian garis. Ya. Otomatis video ini akan terpotong jadi 3 bagian. Mau tahu dari mana? Geser aja, geser-geser tuh. Potong. Ya enggak? Gesernya gitu. Geser aja nih. Di klik videonya digeser-geser kan kepotong kan? Ini razor tool-nya udah enggak ini lagi ya? Udah, gua enggak dipakai. Pakai ini, pakai selection tool. Ya pokoknya kalau di antara video udah ada garis begini, dia udah kepotong berarti. Oke. Garis 3. Nah, sekarang alternatifnya adalah video yang tengah tadi yang detik 24 sampai detik 30 kita klik. Pak, saya kok belum muncul pisah-pisah gitu, Pak. Masa? Coba tampilin ke saya. Oke. Okay. Tadi pakai razor toolnya mana? Di sini, Pak, nih. Coba tolong, itu udah detik 30 ya. Oke, okay. Razor tool diklik, iya. Diarahin ke garis birunya. Ini kan, Pak? Di videonya, Mas. Di sini? Ya, di videonya pas di garis biru. No, nah, di play bawah. Nah, di situ. Ini. Yap. Klik. Nah, okay. Setting lagi ke detik berapa tadi? Detik. Oh, itu udah detik 30 ya. Balik ke detik 24 berarti. 24. Itu dilebarin aja. Ini. Kengara. Biar enggak terlalu ini. Nah, dilebarin. Ini. Yap. Bukan yang bawah itu. Yang bawah. Di kursornya digeser ke kiri. Nih. Yang bawah. Biar lebar gambarnya biar kelihatan. Ini. Sudah, enggak apa-apa. Dah. Itu udah ya, 24 ya. Tadi, nah, sip. 24 ya. Saya ini lagi, razor lagi. Ya, razor lagi. Nah, dah. Sekarang itu tadi geser ya video yang sebelumnya ya? Enggak. Oke. Okay. Mas Nara pindah ke selection tool. Iya. Selection tool. Okay. Video yang 24 sampai 30 tadi diklik. Di track. Nah, itu berarti kan kalau diklik di situ enggak ngeklik semua, berarti udah kepotong tandanya. Dari situ bisa klik kanan. Klik kanan, pakai speed. Garis miring duration. Klik. Oke. Okay. Ini 200. 200. Oke. Okay. Nah, konsekuensinya Mas Nara harus geser video itu yang video ketiga harus dipepetin supaya nyambung. No, nah itu kan nggak nyambung toh, bukan di situ, tengah. Kalau di samping nanti nggak ini. No. Ya, sip itu, diklik drag ke kiri, geser ke kiri. Nah, itu jadi tadi kalau pakai remove keyframe kita meminimalisir terpotongnya scene atau adanya blank spot yang tiba-tiba karena potongannya itu tidak nempel secara sempurna. Sekarang lebarin lagi Mas Nara, kayaknya itu nempelnya belum sempurna Mas. Lebarin lagi. Lebarin, arahin ke potongan tadi.
potongan yang itu udah oke. Terus potongan satunya? Ah, ini masih belum direndur kan Pak ya? Belum. Ah ya, masih apa? Belum diedit kan Pak ya? Belum. Potongan satunya mana? Oke. Ini ya, Pak. Nah, itu. Kayaknya feeling saya itu belum ini deh. Belum nempel banget deh atau udah? Udah sih, Pak. Udah tarik tadi. Udah nempel banget. Oke. Udah. Awas itu jangan digeser-geser, ntar hilang scene-nya. Scene-nya Mas Nara hilang. Oke. Dua teknik itu tadi, pakai keyframe atau pakai razor tool bebas. Yang jelas konsekuensinya bisa dipepetin lagi. Scene-nya tidak ada yang hilang. Oke. Mungkin dijalanin baru kelihatan kali ya Pak ya? Coba aja. Coba. Ini ya, di play aja. Gak ada. Oke, Pak. Oke, aman. Oke, kita gantian saya share lagi. Share, Pak. Kita lari ke soal berikutnya. Tadi percepat clips ya. Dah. Nah, sekarang tambahkan text opening. Tambahkan text opening dan closing pada awal dan akhir video. Kan videonya tadi kepotong berarti kan ya Pak ya? Yep. Itu audionya nggak dipotong juga biarin. Pak? Nanti biarin. Nanti ketemunya di closing. Karena dia bakal buat audio di closing. Nanti ada video 10 detik di closing lah. Oke. Oke, biarin aja. Bentar. Ini 24 sampai 30. Punya saya jadi Pak, lihat hasil yang Bapak. Itu dong Pak. Yang mana? Hasil video kecepatannya itu kayak gimana sih Pak? Boleh dilihatin nggak ya, Bapak? Oke. Bentar. 24. 4 sampai 30. Saya naikin 200%. Oke, hasilnya begini nih. Di bagian ini agak cepat dikit. Agak cepat dikit. Tadinya kan lambat tuh. Ya kan? Slow-mo. Kita cepetin. Nah, kenapa saya minta waktunya sama? Supaya ngoresinya juga enak. Nah, ini teman-teman. Biasakan kalau di sini warnanya sudah merah. Biasanya kalau nggak hijau, kuning, merah. Kalau hijau aman, kuning masih mending, merah. Sudah editingnya sudah banyak. Sebisa mungkin kita render dulu. Kita enter. Supaya projectnya nggak korup. Enter aja Pak, langsung gitu. Hah? Enter aja. Kok saya malah muter ya? Iya, muter kan biasanya loading terus habis itu ada render. Hah? Malah play. Oh malah play. Ini diklik nih, di sininya. Punya Mas warnanya apa? Kuning. Kuning masih mending. Kalau merah baru bisa di render. Tadi pas mau di render diklik di mana dulu, Pak? Enggak diklik. Langsung render. Langsung render aja. Enter aja. Ya, kalau di sini modenya udah merah. Ya, kalau yang di sini udah merah. Kalau masih hijau, ya ngeplay. Ini punya saya udah hijau nih. Saya enter ngeplay. Tapi kalau udah merah, berarti harus di-render. Oke. Percepatan sudah. Kemudian penambahan text opening. Text opening kita pakai... Oke, sebelum menambahkan opening, kita ini dulu deh. Kita gabungin dulu. Kita gabungin dulu audio sama video. Source audio sama video. Itu kan kita terpisah ya, kita gabungin, kita klik, kemudian kalau nggak kita ini deh, kita geser, kita mark deh, kita mark dua-duanya, ya, kita tandain, klik kanan, kemudian
Mana? Kok nggak ada? Ah nih link. Ya link. Jadi satu, otomatis akan jadi satu kesatuan video sama audionya. Yang di klik kanannya yang di apa tuh Pak? Di video apa di audio? Ini kan di blok dulu ya dua-duanya. Setelah di blok langsung aja klik kanan. Okay. Nanti ada muncul di sini link. Link jadikan satu. Ada? Dah. Bentar Pak, coba dulu. Bentar Pak. Di blok di kanan. Blok klik kanan. Klik kanan terus apa Pak? Link. Link ya? Yap. Ada? Link. Kok saya adanya unlink mana Pak? Berarti udah keling. Terus kalau udah link, udah Pak? Udah, klik selesai. Link, udah. Jadi kalau sudah keling, kalau saya mau geser-geser ini tata-letak si audio terhadap audio udah fix. Gak geser-geser lagi. Saya mau geser video juga audionya ikut geser. Pak, saya tadi linknya berarti otomatis dia Pak? Saya kan gak mencet. Link tadi ya. Ini belum di mark kali dua-duanya, belum dipilih kali audio sama videonya. Udah Pak tadi. Habis. Saya ulang nih ya. Habis di blok kok enggak ada pilihan klik kanan, Pak. Hah? Nah, mungkin. Itu harus di render dulu baru di mark. Enggak. Di mark itu atau enggak. Di mark itu atau gimana? Pak? Enggak. Enggak harus kalau ini cukup ditandain aja dua-duanya file audio sama videonya. Udah kan ini udah ketanda nih. Ini kalau enggak dipilih kan terang nih. Kalau gelap begini berarti kita lagi tandain nih. Kita tandain dua-duanya audio sama video, klik kanan. Ada link sama unlink, kita pilih yang link. Dah. Itu untuk mengamankan supaya si audio sama video nggak berselisih, nggak geser. Karena kita mau nambahin text opening di awal. Udah ya? Oke. Karena sudah di link, dua-duanya, kita geser nih klip ke kanan. Kenapa? Karena kita mau pakai, apa namanya, audio. Text ya. Text opening. Text opening selama 10 detik. Ya, 10 detik. Kita kosongin dulu. Kita geser dulu klipnya. Biarkan yang di depan ini kosong. Terus kita pakai apa coba? Saya lupa. Pakai file new title. Ada beberapa teman-teman yang ada di sini huruf T bisa dipakai, tapi kalau yang nggak ada huruf T ada di sini file new title. Kita klik. Biarkan ini width sama height-nya biarkan. Title-nya terserah. Ini saya mau namain opening. Ya. Saya mau namain opening. Saya oke. Okay. Di sini blank ya. Blank hitam karena apa? Karena kursornya di sebelah sini di bagian kosong. Di bagian kosong sebelum video, ya. Saya mau tambah teks nih di sini. Oh, file tadi udah file new title terus ke di situ dia minta nama new title-nya gitu ya, ya Pak? Kita bikin name-nya. Ya. Bebas ya Pak? Bebas. Saya kok ada gambarnya ya Pak ya? Hah? Pas saya tulis nama opening, terus saya enter, dia ada gambar gedung gitu. Ini, di sini, di sininya. Di ininya nggak blank kayak saya, nggak hitam kayak saya? Nggak, iya. Iya Pak, iya Pak. Karena, ini nih, karena garis merahnya teman-teman masih di video. Oh gitu. Ini dilarikan ke tempat kosong. Oke. Okay. Oh. Tapi boleh diulang titelnya, Pak? Oh iya. File new title. Kan maksud saya kan tadi saya sudah bikin sampai enter terus dinamain opening. Nah, ini
harus dihapuskan atau saya tetap buka file lagi gitu? Gak usah. Adanya di project. Di project, diklik. Nah, ini di sini nih ada nih yang tadi udah kita buat. Klik aja, klik dua kali. Muncul nanti kayak gini. Sah. Wah. Anak siapa itu lagi mainan ini? Apa PUBG. Boleh lantar saya ajak main. Ahmad Pandu present. Ini opening ya. Ini bisa digeser pakai exposition ya, position bisa, atau langsung pakai selecting tool. Digeser ya kan? Kalau mau balik lagi pakai T, larikan ke sini. Terserah teman-teman mau diatur. Diatur fontnya apa mangga. Yang jelas kita menerapkan teori multimedia yang teks waktu pertama kali pemilihan warna, terus gradasi warna macam-macam itu diperhatikan. Ya. Jangan bikin beginian background-nya hitam, depannya hijau, atau bahkan background-nya merah, depannya hitam. Enggak banget. Kita close ya. Kita close. Oke. Kita drag. Ini khusus untuk teks, teman-teman. Kalau tadi kan kita video, kita klik dua kali bisa muncul ke sini ya. Ini khusus untuk teks, kita drag. Kita drag ke atas. Oke. Udah bisa? Belum, Pak. Iya, Pak. Oke. Drag-nya dari mana ya, Pak? Dari sini, dari project. Di project dibuka, di bawah. Tadi kan lagi buka media browser ya. Sekarang buka project. Ya, tadi, teks yang tadi kita bikin, di-drag ke atas. Udah? Nah, di sini juga bisa kita potong. Monggo, terserah mau teknik pakai begini atau di-drag dulu ke bagian editing. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas, di soal, itu kan diminta 10 detik ya. Logo bebas 10 detik. Yep. Closing sama opening masing-masing 10 detik. Di sini kita lihat ternyata video ini hanya berdurasi 6 detik. Jadi kita tinggal tambahin di sini, tinggal editnya. Ini tinggal kita panjangin ya. Terus kita lihat di sini 10, kita ganti ke 10. Kita enter. Kita mark out. Otomatis si video akan berubah menjadi 10 detik. Gimana, Pak? Ulangnya panjanginnya, Pak. Manjanginnya, ini diganti ke 10. Udah? Yang sebelah sini. Gimana, nih. Gimana, Pak? Yang tadi Bapak ada tarik tuh. Hah? Yang Bapak tarik dari sebelah kiri ya? Enggak. Ini angkanya aja ganti. Ini aja, angkanya aja ganti. 10. Langsung di mark out. Udah? Nah, di drag lagi kayak tadi tuh. Kalau ini video only, pakai yang video only. Di drag ke depan, cepret. Ini ngedrag yang tulisan ya, Pak? Yang teks ya? Iya, betul. Cara ngedragnya gimana, Pak? Ini nih, di sini nih. Sama kayak tadi, drag video only. Drag video only. Masukin ke sini. Dah. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan nih. Sebelah kanan kita udah masukin video openingnya ke editor. Kita lihat, kita geser. Ini cuman ada 10 detik. Tuh, 10 detik ya. 10 detik. Udah selesai, kita ada satu teknik di mana teman-teman biar nggak meleset kalau mau menggabungkan antara video satu dengan video lainnya.
ini di tengah ada kosong ya, jangan sampai ada kosong. Yang bagian kosong kita klik, kemudian klik kanan, langsung klik kanan aja bagian kosong. Klik kanan, ripple, delete. Ini langsung videonya akan gabung. Tuh. Dah. Sudah. Nah, sekarang buat closing sama persis kayak buat opening tadi. Pakai title. File new title. Saya enggak ada jeda ini ya. Enggak ada jeda tadi yang Bapak delete. Karena yang mungkin kosong. Posisi videonya Mas gini. Jauhkan dulu. Kalau kita mau bikin video 10 detik, video utama jauhkan dulu, Mas. Udah tadi kayak gitu digeser. Udah. Iya kan? Supaya apa? Supaya ini tidak terpotong. Kalau ini ditimpa, begini, videonya akan berkurang durasinya, enggak jadi 10 detik lagi. Maka untuk mengurangi resiko, kita jauhkan. Terus videonya tadi kita kan drag. Kan ada selak nih di sini. Kita enggak boleh ada selak di sini karena kalau ada selak nanti ada still hitam. Kita klik kanan. Kita ripple delete. Ya, ripple delete. Dah. Nah, kalau saya pas di drag itu dia langsung nyambung, Pak. Ya, berarti mungkin tadi gesernya enggak ini. Enggak apa? Enggak terlalu banyak. Mungkin pas lah, pas di 10. Kalau gesernya pas kebetulan 10 detik, ya berarti nyambung langsung. Iya, Pak. Pak Pandu, kalau masih ada ini nggak dipotong ya kalau audio? Audio nggak perlu dipotong. Jangan dipotong. Tadi udah kita link kan supaya aman, supaya kita geser-geser itu dua-duanya tetap nggak geser. Iya, Bano, maaf terus. Pak, maaf mau tanya. Kalau misal tadi kan Bapak harus diklik kanan itu ya, yang kosong tadi apa? Klik apa? Sekian itu ya. Iya. Kalau misalnya saya nggak pakai tripod delete tapi ditarik doang videonya itu satu grup itu boleh. Ditarik ke depan, boleh. Dan geser ke depan boleh bisa. Boleh, Pak? Boleh. Oh, tapi, jadi nggak harus pakai tripod tadi itu ya, Pak? Betul, ya? Betul. Tapi seperti saya bilang tadi, meminimalisir resiko kalau ketumpuk, Mbak. Oh, gitu. Iya. Pandu tanya dong. Kalau ketumpuk itu durasi yang video awal bakal berkurang. Iya, Pak. Itu judulnya kan 10 detik. Itu kan harusnya tinggal diklik aja ya, Pak, yang posisi tulisan 10 yang sebelah kanan itu ya. Yang mana? Yang ini. Yang punya Bapak itu yang 10 detik. Oh, ini nih, yang ini. Untuk merubah cara biar 5 detik jadi 10 detik, Pak. Gimana tadi? Yang ini nih, Pak. Tadi kan di sini video awalnya ya. Awalnya itu cuman berapa ya? 6 detik ya? 6 detik. Nah, terus kita rubah nih, kita tulis aja di sini 10. Kita enter langsung kita mark out. Enggak usah pakai mark in. Jadi enggak usah di-markin ya, Pak? Iya, betul. Enggak usah markin dulu ya, Pak? Enggak perlu. Jadi masukin angka langsung mark out ya. Mark out betul. Ya. Kalau videonya kurang panjang, langsung di-mark out. Tapi kalau videonya kepanjangan mau dipotong tengah, mark in sama mark out. Konsepnya begitu. Oke ya. Sekarang Pak. Ini, Pak. Motong dikit, Pak. Sorry, Pak. Tadi kalau udah habis ngetik, masukin ke videonya, saya kelewat tadi. Nih, sama kayak yang pertama, drag. Oh. Enggak, saya masih di kolom teks, Pak. Lagi habis ngetik teks. Oh, ini masukin ini kalau teks itu di drag ke sini. Bukan diklik dua kali, tapi di drag. Masuk. Drag dari ini kalau di drag teksnya geser-geser soalnya, Pak. Coba share. Ini kan contoh saya klik ini, Pak, buat opening nih, Pak. Bitian. British project. Oke. Okay. Ini biar ke sini. Close dulu. Oh, close dulu. Close dulu. Ini ya? Yuk. Nah.
Tapi kebukanya jangan, jangan dibuka. Close close aja dulu. Close oh. aja dulu. Nah, itu berarti Mas itu lagi nge-view nge-view list ya, pakai list view ya. Pakai coba di drag itu jangan jangan diklik, Mas. Jangan okay. diklik, di drag aja langsung drag ke atas. Tahan. Nah. Oh, enggak bisa, Pak. Hilang, Pak. Dah. Nah, terus lari ke panel ini, source, source di atas. Kursornya naikin ke atas, sampingnya efek kontrol, deretannya efek efek kontrol, kanan, 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 nap. Nah, itu dari text opening di drag ke situ. Oh, oke. Okay. Sip. Muncul. Ya, Pak. Ganti 10. 10 mark out. Nah. Dah. Masukin deh tuh. Ke bawah. Ya, masukin ke bawah. Hey, ya, di situ. Sip. Nah, kalau saya tadi di drag itu langsung nyambung, Pak, tuh ke praktek. Ya, berarti memang enggak ada space tuh. Space ya. Oke, okay. Di Mas Mas Alam, itu pepetin tuh pol sampai kiri. Apa? Ya, apanya, Pak? Itu judulnya berarti terpisah dari video ya, Pak? Iya, Pak. Benar. Bukan judulnya itu ada dalam video? Enggak, terpisah. Oh. Oke. Okay. Dah. Enggak ditimpa, Pak, ya? Berarti ya, Pak? Masing-masing, ya? Jangan ditimpa. Di, ya. Di okay. pepetin, ya? Kalau ditimpa, durasinya berkurang. Opening oh, iya. nggak ada musiknya ya, Pak ya? Nggak ada. Dipanjangin. Opening nggak ada. Oke, oke, makasih. Ya. Saya close lagi share oh, screen. Oke, ntar. Sebentar. Kalau ada musiknya lebih bagus malam. Nah, cocok. Itu. Judulnya masa nggak ada musiknya? Saya tuh. Saya penasaran sama Agar Mas banget. Mas sama Mas Dodi dari tadi diem aja lagi ngikutin enggak tuh? Mas Dodi main tembak-tembakan kayak musiknya, Pak. Kan diem-diem baik. Lagi ngikutin enggak? Ngikutin. Kirain musik kirain boleh, ditinggal sih. PUBG saya tuh. Enggak, Pak. Sek, saya sembari ini ya. Beri buka siakat. Oke, udah teman-teman soal nomor 4 sudah ada opening, closingnya persis sama. Kita tambahkan file new title, saya kasih closing, saya oke. Kalau di copy paste gitu boleh nggak tuh Pak? Yang dari depan tadi itu terus di copy paste itu buat di belakang? Hasilnya aja, hasilnya sama nanti. Kalau mau sama teksnya boleh. Tapi kalau mau beda, ya bikin baru. Oh gitu. Tapi ya. Sebenarnya bisa Pak ya? Yang bisa. Tadi di depan itu yang bisa. Copy paste. Bisa giniin aja lah gitu. Ya kan? Tapi kan teksnya sama. Iya. Oh iya. Saya mau bikin teksnya beda nih. Thanks apa? Oh, thanks for watching tah atau apakah? Thanks for watching. Ya, saya kecilin. Dah. Ya. Sama persis kayak tadi waktu bikin opening. Ya. Kita drag ke atas. Nah, ini kan cuman 6 detik ya tadi Pak Hendra nanya ya. Cuman 6 detik. Kita set di sini sebagai selama 10 detik. Langsung kita mark out. Jebret, jadilah video ini berdurasi 10 detik. Kita drag ke ekor video. Nggak muncul. Bentar. Wait. Ini jadi 10 detik. Udah muncul di sini. Selama ini videonya udah muncul 10 detik. Kita drag ke sini. Kita closing. Nah, ini saya mau minimalisir resiko nih. Daripada saya ngedraknya ngurangin durasi, mendingan saya ripple delete. Oke. Dah. Nah,
karena closing ini kan apa ya, boleh dibilang hanya inilah ya, hanya apalah, video kecil thanks atau apa, boleh ini kalau mau dipotong, mau disesuaikan dengan MP3-nya silahkan. Saya hanya tadi sebenarnya general sih, buatnya itu general, buat apa, buat soalnya. Tapi yang jelas kalau mau disesuaikan dengan audionya, ini cukup di kursornya digeser dengan ke ending audio ya, sampai sini. Terus videonya closing digeser juga nih segini ya, nanti munculnya begini. Thanks for watching. Audio selesai, closingnya juga selesai ya. Saya di sini sengaja nggak bilang akhir video itu 10 menyesuaikan MP3, nah, karena nanti bingung lagi. Ya udah, pas praktek ini mendingan saya bilang closingnya boleh disesuaikan sama panjang audio. Jadi mungkin kalau terlalu panjang juga nggak pas, ya. Terlalu panjang segini juga nggak pas. Audio udah selesai. Thanks for watching-nya masih ada. Kan nggak enak dilihat. Ya udah, biar estetikanya ada, bagus. Kita taruh aja nih di ending audio. Thanks for watching-nya dikurangin. Pasin ke audio. Nah, kita boleh. Tarik aja ya, Pak. Hah? Tarik doang. Ya, tarik doang. Nah, di sini nih fungsinya. Nggak mengurangi menit detik apa? Nggak. Timingnya kan, Pak? Kalau itu ngurangin. Nggak ya? Ngurangin dong. Ngurangin. Oh, kalau kedepanin ya? Iya, ngurangin. Nggak apa-apa. Kalau di ekor nggak apa-apa. Kalau yang di closing nggak apa-apa. Tapi kalau yang di tengah, saya sarankan jangan. Karena nanti penilaiannya juga ada di awal sama di tengah. Tapi kalau di akhir, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Lebih bagus pakai efek. Ya, pakai audio atau video transition lah. Saya mau deep to black. Saya kasih di sini nih, tengah-tengah. Oke. Saya render dulu. Hasilnya begini. Perpindahan antara video ke thanks for watching nggak kaget. Tuh. Ya. Oke. Kelar. Berikutnya ada soal yang terakhir. Soal kelima. Tambahkan logo. Bebas. Pakai green screen dari detik ke 10 sampai menit, 1 menit. Selama 1 menit ya, sampai 60. Saya sudah sertakan juga di media browser, itu namanya logo. Banyak. Ada logo BR Institute, cuma dua sih, nggak banyak. Ada logo BR Institute sama multimedia channel yang minggu lalu sempat saya buat. Teman-teman kalau mau buat berkreasi juga nggak apa-apa. Pakai PowerPoint, asalkan background-nya hijau. Ya. Nah, ini sekarang saya tambahkan. Kalau ini tinggal drag aja, kalau logo. Soal terakhir, soal nomor 5, ditambahkan logonya ke video 2. Ingat, ke video 2. Ya. Dari mana? Dari detik ke 10. Kita ganti nih, di sini nih. Detik 10. Kita enter. Berarti mulainya dari sini, dari garis merah nih. Kita geser aja nih ke sini. Seret. Karena ini image, karena ini gambar, bisa kita geser ke kanan. Gesernya sampai mana? Sampai menit pertama. Sampai 1 menit. 01. 00. Saya terbiasa pakai ini karena terbiasa buat presisi ya. Jadi nggak geser time rate-nya. Kalau image sekali lagi atau gambar, bisa tinggal kita geser aja nih. Seret, kita geser. Nah, oke. Okay. Ini akan ada logo selama kurang lebih berapa? 50 detik.
ya, karena dari detik 10 sampai detik 60. Ini ditaruh di video 2, otomatis di layer atas. Nanti akan muncul ini kursornya bisa digeser di tengah. Nih, muncul ya logo kayak gini ya. Kalau muncul logo kayak gini, tinggal diklik aja di bagian program sequence. Klik 2 kali. Klik-klik. Akan muncul ini. Bisa untuk resize ya. Tools untuk resize. Digeser. Diperkecil. Kecilin, ya nggak? Kemudian diposisikan di mana teman-teman mau naro. Di atas. Ya harusnya kalau logo segini di atas ya. Oke. Udah ya. Sudah bisa diperkecil. Sudah bisa di-resize. Sudah bisa diposisikan. Nah, ini masih pakai green screen. Kita mau pakai K, ultra K. Kita lari ke effect. Kita cari di sini ultra K. Di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan hijaunya ini, background-nya ini. Kita klik ultra K, kita drag ke bagian logo. Logo Berry Institute green.png. Kita drag ke sini. Nah, terus kemudian Berry Institute Green ini kita klik 2 kali. Di sini akan muncul ada source sequence 1, ada effect control. Lari ke effect control. Di bagian effect control di bawah ada ultra K di sini. Kenapa ada? Karena ini sudah kita tambahin ke source ini. Pas kita buka effect controlnya ada ultra K. Nah, di sini ada key color. Nah, ini di sini ada pen tool ya. Pipet. Kita klik pipetnya. Kita arahkan ke yang hijau, teman-teman. Hilang. Ya. Berarti logonya bersih, sudah nggak ada background. Ya, itu teknik untuk green screen. Apapun nanti mau edit video pakai green screen atau gimana, bisa deh nanti pakai keying. Untuk yang pakai Camtasia gimana? Bisa nggak? Ada green screen-nya nggak? Camtasia yang bajakan nggak ada, Pak. Yang original juga dicek nggak ada, Pak. Kok dijelasin sih? Ini pakai yang bajakan apa yang original? Nggak, Pak. Pas drag dari file tadi namanya logo itu, saya kasih waktu juga atau di drag langsung aja, Pak, ke video 2? Kalau logo itu sifatnya gambar langsung drag. Drag aja ya, berarti nggak pakai waktu ya, Pak ya? Drag, kita nyesuainya di sini. Di video awal kan kita mau pakai detik 10 ya. Dipasin nih. Ini bagian ujung kirinya dipasin ke garis merah. Terus kita lari ke detik 60, ke 1 menit pertama. Nah, ini bisa digeser-geser. Tapi kalau image itu. Logonya boleh bebas ya, Pak? Apa? Logonya boleh bebas kan, bebas, Pak? Bebas, ya? Udah bebas, nggak apa-apa. Sampean udah punya logo channel, nggak apa-apa masukin. Yang penting saya mau ada logo yang nggak pakai background, yang transparansinya ada tinggi gitu. Ya, baik, Pak. Oke, tak tunggu logomu. Karena ini merah di sini, Mas Nana dan kawan-kawan, kita enter, render dulu. Agak lama memang, makanya... Kok saya nggak pernah minta render ya? Wah, canggih berarti laptopmu. Keren dong, Mas. Enggak, maksudnya jarang banget gitu. Kalau Bapak nih berapa kali gitu. Belum di-enter kali, Mas Nara. Enggak, bukan merah ya? Warnanya enggak merah ya? Iya, enggak ada merah. Sangar berarti laptop. Iya, otomatis. Kuning. Udah ngerjain belum, Nan? Nyimak dong. Jangan-jangan belum ya? Iya, mulai ngeliatin. Ya. Pak, kalau enggak render, kalau save aja gitu bisa juga? Bisa. Tapi... beberapa kali saya sering resiko korup karena kita kan lagi ngedit multi format ya. Ada MP3. Kalau ada... selain enter, dia di mana sih rendernya itu? Pakai enter aja udah. Mau nah, ini di sini nih. Di sini
selain pakai enter, kalau mau ekspor, nah ini udah okay, clear ya, sekalian saya jelasin. Kelima soal sudah dipenuhi, sekarang saatnya kita ekspor. Selain enter, ketika ekspor media, kita pilih ekspor, pilih media, otomatis ngerender nanti Mas Nara, kalau belum dirender. Clear ya? Dia akan otomatis ngerender nanti kalau belum dirender. Oke, nomor 6, ekspor dengan format H264. Formatnya di sini masih AVI, kita rubah H264. Apa tuh Pak beda-bedanya Pak? Hah? Itu di menu mana ya Pak? Itu di menu makan Padang, masakan file, Padang. File. Di menu masakan Padang, enak nih siang-siang. File. Ekspor. Media. Tunjang Oni. Pak Angel lagi nanya lagi. Ah, tambah apa? Tambah. Dan pakai daun ganjo nih, enggak ganjo, enggak gayu. Ya, udah ekspor media. Udah. Ekspor dengan format H.264 diganti. Ini formatnya. Terus presetnya Android phone. Kalau di saya ada. Kalau di teman-teman nggak ada, mobile phone biasanya. Mobile phone 360p widescreen 25. Tipe ini tipe yang paling optimal dan paling kecil size-nya. Ya, jangan sampai nanti rendernya file AVI apa saya nggak apa-apa sih. Pecah juga nggak apa-apa. Saya hanya butuh mau ngelihat efek translation sama beberapa aspek di apa namanya opening sama closing. Nah, soal ke-6, oke. Okay. Soal ke-7, output name, NIM, nama multimedia. Output name-nya di sini nih, diklik aja output name-nya. Saya minta tolong teman-teman penyimpanannya dinamai NIM. Misal NIM saya 12345 underscore nama Ahmad Pandu Wijaya underscore multimedia. Oke. Okay. Terserah teman-teman mau save di mana. Silahkan. Yang jelas. Pak, tadi Android-nya apa Pak? Android 360 widescreen. Iya Pak. Belakangnya apa Pak? Android 360p widescreen berapa tadi? 23. 25. 25. 25. 25. 25. Nanti Pak Hendra bisa lihat nih Pak di sini bagian sini estimate file size cuma 6 mega doang. Gak gede. Nah, kalau kita rubah lagi AVI misal. Gak muncul karena gede banget dia. Gak gede, gak muncul karena gede. Ya, kita pakai ini aja. Widescreen 25. Udah di outputnya, sorry, sebelum di ekspor, output name-nya ya, soal nomor 7, output name-nya. NIM 1234 underscore Ahmad Pandu Wijaya underscore multimedia. Nah, ini ya, saya save. Oke, okay, kita ekspor. Agak lama memang. Jadi tergantung dari PC masing-masing. Kalau Mas Nara tadi bilangnya nggak rendering, paling ya barang sedetik dua detik udah canggih kayaknya laptop. Enggak juga sih Pak. Ini Pak logonya aja baru saya drag. Ini gimana nih? Oh berarti bukan laptopnya yang nggak canggih, orangnya. Iya. Ini saya logo saya udah di drag Pak. Apa? Apanya yang hilang? Itu kok jadi videonya nggak ada ya, cuma tulisan sama lagu opening sama closing. Ayo loh, terus hapus lagu ya. Nggak ada. Hapus. Pak yang ngilangin itu gimana ya? Coba Pak? Coba mumpung saya lagi ini nih rendering, silakan mau share aja share. Ya, Pak. Enggak.
Ya, di. Ada apa? Mana nih, Pak? Ini kan saya taruh sini ya di drive. Ya. Nah, ini untuk ngilangin apa tadi hijaunya itu? Tuh, garis birunya digeser dulu. Garis birunya geserin ini, tengahin ya. Tengahin. Nah, tuh, muncul kan? Di bagian atas, di panel atas, klik dua kali. Ya. Ah, bisa di-resize kan? Ini. Geser. Kecilin lagi. Wah, sip. Geser. Hah? Terus di bagian efek, cari Ultra K. Efek. Efek itu di kiri. Ya, kiri. Oh, sorry. Ya, efek itu aja nih. Okay, ah, ya kan? Kalau punya Mas Nana di kanan. Kalau punya Mas Nana ya, di kanan. Kan? Kursornya ini... ke kanan. Kanan, ke kanan, jangan diklik kanan. Nah, itu. Kalau punya Mas Nara di situ, cari di situ Ultra K. Di itu tombol searching. Mana tadi? Atas, efek. Nah, di tombol kaca pembesar tuh. Mana, Pak? Tadi klik aja tuh. Nah, ini. Itu bawahnya kan ada kaca pembesar. Nah, Ultra K. K. Nah, itu kayaknya bawah tuh, yang paling bawah tuh. Mana tuh? Tadi. Oh, Ultra Spasi. Ultra Spasi. Yep. Nah, ini, Pak. Sip. Drag. Terus? Drag ke bagian index2.jpg. Ini. Ya, oke. Okay. Ya, terus? Itu diklik dua kali. Klik. Terus lari ke efek control. Ke kiri, ini, kiri. No, jangan di situ. Di bagian bawah. Nah, itu. Di bagian situ ada efek control di kiri itu. Ini kan lagi buka source ya. Source praktek index 2JPG. Nah, itu di sebelah kirinya ada efek control. Bukan di situ, atas yang panel view atas kiri. View efek control. Nah, lari ke K, Ultra K, K color. K color. Nah, itu pennya, pipetnya, klik. Arahin ke hijau. Di drag kah? Oh, enggak perlu di drag. Klik aja, arahin ke hijau, klik di hijau-hijaunya. Di bagian hijaunya. Hilang kan? Ya. Oke. Selesai. Hai. Terus sekarang saya simpan. Simpan dong. Tadi gimana, Pak? Export. Export. Yuk. Media. Media. Oh, masih off ya. Udah balik lagi ke ini editor tadi. Arahkan ke editor. Arahkan ke panel edit. Panel edit. No, yang di bawah kanan bawah. Ya, no. Ya. Sip. Nah, baru di export. Media. Media. Sip. Tadi soalnya adalah apa tadi? H.264 formatnya. Ini, Pak. H.264. Klik jebret. Iya, pindahkan yang presetnya, diganti Android phone atau mobile phone. Itu ada Android phone 360p widescreen. 360p. 360p. Widescreen 25. Sip. Oke, okay. Output name-nya diklik, output name-nya. Nah, nama ini nama multimedia. NIM-nya berapa? 2018 underscore nama. Oke, underscore multimedia. Masih saya minta tolong teman-teman supaya ngoreksinya gampang. Oke, okay, udah. Safe. Safe, perhatikan dulu lokasinya benar apa enggak.
bisa dicari apa enggak, klik lagi tuh output name-nya. Nah, itu yang diperhatiin ya, teman-teman ya. Barangkali nanti teman-teman keburu-buru, panik, lupa nih setting direktorinya. Nggak bisa dicari. Tolong setting direktori yang bisa dicari supaya teman-teman nggak panik. Ya? Tadi key-nya apa, Pak? Apa? Key-nya key apa? Ultra key, Pak. Ultra key. Ultra spasi key. Oke, sip. Ya, gimana, Mas? Pia, Mas? Ini kalau saya kan ini kalau saya lihat ini nyimpannya di dokumen terus Adobe Premiere Pro sebenarnya baru file saya ya. Ya. Kalau selain di situ boleh. Boleh, coba pindah kemana terserah. Diklik klik di bagian save as-nya itu dicari direktori yang mau dituju. Pak, kalau udah di save ini misalkan saya ini belum bikin green, logo terus saya save nanti bisa ditambahin. Bisa selama belum di ekspor. Selama belum di ekspor masih bisa diedit. Oh, kalau di ekspor sudah selesai. Sudah selesai, tapi kan bisa juga. Ini kan masih disimpan dalam bentuk project. Project itu walaupun kita udah ekspor, udah bikin video, kita masih tetap bisa ngedit lagi. Kayak yang dilakuin Nara ini kan save type-nya mau MP4 ini kan? Iya. Sini, Pak. Yap. Udah nggak bisa kalau udah MP4 nggak bisa? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Ini kayak saya ini siapa kan, ya? Saya kan ya, belum bikin logo nih. Belum bikin logo, saya save aja nanti mau lanjut gitu bisa ya? Oh boleh, bisa. Kalau saya ekspor lagi ya? Bisa. Boleh. Terus di ekspor settingnya Mas Nara, setelah di setting semua selesai, pilih ekspor. Ada beberapa di tempat Mas Nara nggak kelihatan ya? Mana ya? Di ini deh, dinaikin ekspor settingnya. Ekspor settingnya kalau nggak dikecilin terus digeser. Oke, gantian saya deh. Gantian saya. Ini tadi ekspor langsung Pak atau gimana? Nih, udah tampil belum saya di tempat saya? Ya. Ini nih, di sini ada tombol ekspor nih. Ya di bawah. Udah ekspor. Sudah ya Pak ya, nggak ada di setting lagi ya? Nggak ada. Dah kelar. Hasilnya gimana? Hasilnya begini. Saya bukain. Kalau di ekspor tadi itu perlu di rendering lagi Pak, di jalan cuma enter lagi aja ya Pak? Enggak, kalau ekspor tadi kan ada, kalau render itu kan bisa dari enter atau bisa dari sini file ekspor media. Ketika kita klik media otomatis, ketika kita klik media otomatis dia bakal ngerender. Oh, ya. Ada dua cara, ada enter, ada dari export. Export langsung media, tapi saya seringnya mengamankan file pakai enter karena saya mau sebentar-sebentar render supaya filenya aman, nggak korup. Ya. Di ini karena kebetulan saya udah render, tapi kalau belum render, ketika saya file export media, pilih media, ini otomatis ke render nanti. Oke, sekarang hasilnya begini nih. Ini udah dalam bentuk video. Ini yang hasil ekspor ya. Ya. Setelah ini ada adegan yang dipercepat tadi ya. Tuh. Ya kan? Speednya naik tuh. Balik lagi ke normal. Audionya juga nggak tiba-tiba pet mati kan, dia descending ya, dari besar ke kecil, jadi nggak langsung mati gitu. Ini sebenarnya masih masih
masih standar ya, operasi-operasi editing standar. Tapi mungkin bagi teman-teman yang punya punya minat di area situ, insya Allah yang penting pegang teknik dasar ini aja. Nanti perkembangan pengembangan lainnya bisa sambil jalan. Kalau memang ada minat ke arah situ, memang iseng-iseng pengen bikin video atau apa. Oke. Gitu aja. Saya paling nanti nilainya ya dari video itu, video mentahnya itu. Nah, terus hasilnya tadi kita upload ke sini, ke Google Drive. Saya nilainya di Google Drive. Ya, di sini ada folder hasil UTS. Silahkan nanti video yang tadi langsung drag aja ke sini. Kalau nggak langsung upload lah. Jadi nanti saya nilainya di sini. Kayaknya kalau di Teams agak berat deh untuk upload video gede. Ya walaupun kecil sih 6 mega, tapi kalau untuk Teams masih agak gede karena untuk ngeplay aja. Udah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Pak. Oke. Pak, ini yang di tim kan, Bapak, ada AUTS. Ini kita belum pada ngerjain apa gimana, Pak? Oh, mau ngerjain. Ya udah. Juga sih, Pak. Masih bisa nggak? Masih bisa dibuka nggak? Saya kurang tahu, Teh. Tadi pas pertama aja saya buka, Pak. Coba aja dah, ya udah kalau ini enggak, ini kok saya cuma mau ngetes doang. Nanti besok kita pakai ini ya, metode apa, UTS-nya pakai kuis ya. Di kuis teman-teman kerjakan dulu multiple choice-nya, baru description-nya nanti saya kasih soal di situ kayak tadi deh. Kalau saya lihat di tim saya, siapa aja nih? Henin, Alam Habib, Mahenjal, Devi, udah, Pak Hendra udah, Not Henin, Pak Ketu belum, nggak tahu kemana tuh Pak Ketu, Bu Nova udah, Bu Muji udah, ini yang belum banyak, Yanjal, oh iya, ya udah coba aja, cek bentar, saya tak ini dulu, absen dulu. Absensi manual dalam Devi Jodi Kurs si kalau mau lihat itu yang tadi kita latihan itu bisa dilihat dari rekaman ini kan, Pak ya? Bisa ini. Ini saya record nanti setelah saya stop ada di MS Team. Kayaknya MS ya. MS Team di mana? Kayak di pos ini, ya, di pos. Di pos. Oh, di pos ya, Pak. Kayaknya setiap over weekend dia ini deh. Dia nge-remove deh. Karena record kita yang kemarin-kemarin hilang. Mendingan dilihat aja dulu. Sekarang nih habis ini nanti di review lagi. Kalau sempat di-download. Bisa di-download, Pak? Bisa. Oh ya, itu nanti yang upload. Itu project apa udah jadi video, Pak? Video, yang udah jadi video. Oh, iya, Pak. Karena kalau project itu harus satu directory. File-nya. Kalau misal, contoh. Mas punya project ya, dikirim ke saya. Saya nggak bisa buka projectnya karena file video-videonya ada di directory laptopnya Mas. Cara kerjanya dia begitu. Makanya nanti kalau misal nih tiba-tiba lagi editing video aslinya source-nya hilang, jangan kaget kalau nanti blank di Premiere-nya ada warna kuning atau merah atau tulisan kanji lah. Itu tandanya audio atau video source-nya hilang. Baik, Pak. Oke, ada Pak Ikrar loh.
Pak tuh belum 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 isi kuis loh. Lagi ngapain tuh Pak Ketu? Belum Pak, belum sempet Pak. Ya udah. Ya hari ini Pak, insya Allah nanti saya beresin yang kurang. Oke. Oke, Buci ada. Alhamdulillah. Nah, saya berkali-kali mengingatkan di Teams, mudah-mudahan dibaca sama teman-teman yang belum hadir ya, supaya bisa pada lihat ini, bisa pada lihat rekamannya, walaupun yang belum hadir tetap bisa ikut UTS harusnya. Sebentar. Apa? Aduh. Ya Pak Nur belum masuk lagi ya. Oke deh, teman-teman, karena sudah habis waktunya, semoga lancar mungkin ini pertemuan sebelum UTS. Mudah-mudahan nanti UTS-nya nggak ada halangan. Oke, matur suwun semuanya. Ini dikumpulannya nggak harus hari ini kan, Pak? Apa? Pengumpulan apa? Yang ini sekarang. Enggak, ini mah nggak dikumpulin, Pak. Jadi, ini mah nggak jadi, Pak. Buat latihan aja, Pak Hendra. Oh iya, makasih. Besok UTS begitu. Kurang lebih UTS tuh begitu besok. Jadi teman-teman ngerjain apa? Yang di multiple choice. Terus yang soal projectnya dikerjain sama kayak tadi. Ngerjain, cara ngerjainnya begitu. Karena tadi saya bilang render itu kan gumantung kondisi laptop ya, tergantung laptopnya. Maka nggak apa-apa, difokuskan ketika jam UTS, teman-teman ngerjain editingnya, udah fokus ngerjain editingnya. Dibenerin, diberesin. Nah, nanti setelah lewat jam 3, over jam 3 kan selesai UTS tuh, teman-teman tolong dirender. Dirender jadiin video, videonya diupload ke Google Drive saya. Gitu ya. Oke deh. Sudah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, terima kasih. Mas Roni, mungkin nanti kalau mau ngobrol lanjut, nggak apa-apa, Mas. Sementara masih pakai Camtasia, kan? Mungkin kalau ada beberapa function yang ya, Bapak, yang mau lebih enjoy pakai Camtasia, nggak masalah deh. Tapi kalau memang mau coba lagi ya, pakai Premiere Pro, yowes, yuk kita ngobrol nanti. Terserah kapan. Siap, Pak. Ya, gitu ya, siap, ya. Teman-teman. Mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih, sehat selalu. Tetap happy, tetap semangat. Yo, tetap jaga kesehatan supaya keluarga juga sebagai prioritas utama. Nggih, matur suwun, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun, makasih. Izin ya. Terima kasih, Pak Pandu. Ya.